Selepas William Lira tinggalkan kelab dan berpindah ke Liga Thailand, seorang lagi pemain Kedah Darul Aman hampir pasti angkat kaki dari kelab. Pemain dimaksudkan ialah sayap lincah Sang Kenari Al-Hafiz Harun yang sertai Kedah pada musim lepas. Walaupun baru setahun pulang ke negeri kelahiran, sudah dua kali nama Al-Hafiz dikaitkan dengan perpindahan keluar dari Kedah. Pada tengah musim 2022, Hafiz ada dikaitkan dengan Penang dan terbaru wartawan Astro Arena sahkan dia akan pulang ke Penang jika perjanjian berjaya dimeterai. Semasa di bawah jurulatih Aidil Sharin, Hafiz membuat 24 penampilan di semua kejohanan termasuk Piala AFC. Tetapi di bawah Nafuzi Zain, Al-Hafiz Harun hanya bermain 6 kali kerana tidak mampu atasi Litak dan Manuel Hidalgo. Berpindah ke Penang adalah pilihan terbaik jika laporan Astro Arena itu betul kerana Manzor Azwira menjadi sebab nama Hafiz Harun naik di Penang. Jendela pendaftaran kedua pemain bagi Liga Super 2023 akan dibuka tidak lama lagi dan beberapa pasukan dilihat sudah pun menandatangani pemain baru. Kuching City dan Sabah paling awal membuat perpindahan dengan Sabah mendapatkan import Kelantan Miguel Cifuentes Chifu. Minggu ini satu kabar angin terbaru muncul melibatkan salah seorang pemain utama Johor, Darul Takzim. Satu perkongsian dari laman penyokong Harimau Selatan menyatakan bekas Kapten Malaysia bawah 23 tahun Adam Norazlin meminta untuk dilepaskan. Mereka juga katakan Adam mahu mendapatkan peluang beraksi di kelab lain di Liga Super. Pada musim 2023, bekas pertahanan Selangor itu lebih banyak bermain di pasukan simpanan dalam saingan Piala MFL malah menjadi ketua pasukan skuad muda. Penyokong kelab terutamanya Perak mahu Adam Norazlin dipinjamkan ke Sang Seladang untuk perbaiki pertahanan mereka. Tetapi sumber itu hanya dari laman penyokong tidak rasmi dan dianggap mahu timbul provokasi antara Adam dan Johor. Selain Adam Norazlin, seorang lagi pemain dikaitkan dengan perpindahan ke Perak. Masalah Sang Seladang bukan hanya di pertahanan tetapi bahagian serangan juga kurang mengingat. Sumber dari admin sendiri mengesahkan Perak sedang berunding dengan bekas penyerang Felda United dan Kedah akan kembali ke Liga Malaysia. Pemain dimaksudkan ialah penyerang naturalisasi Bahrain Thiago Augusto yang kini beraksi di Al-Hit sahkan sendiri kepada admin di Instagram rasmi beliau. Untuk rekod, Thiago bukanlah pemain suam-suam kuku ketika di Liga Malaysia kerana pernah menjaringkan 15 gol dan mencipta 2 bantuan gol dalam 10 perlawanan di Liga Super 2017. Prestasi Thiago masih lagi baik di Liga Bahrain walaupun cedera ACL pada musim lepas dan terlepas banyak perlawanan. Dalam perkembangan lain, Kuala Lumpur City kini hampir pasti dapatkan penyerang kacukan Sepanyol Maghribi untuk ganti Harrison Kayon. Yusuf Izzajari di Instagram beri gambaran dia berada di Kuala Lumpur dan pernah dimahukan pada awal musim 2023.